Allah turunkan ujian, Allah turunkan bersama kasih sayang dia. Ingat baik-baik tuan-tuan, hari ini bila kita rasa susah, kita rasa derita, sengsara, semua itu Allah kirimkan bersama dengan kasih sayang dia. Nanti tuan-tuan, kalau tak lepas kat sini, di sana, rasa derita, rasa sengsara bersama dengan kemurkaan Allah. Ingat baik-baik ni, kat dunia bagi orang beriman, bila Allah uji dia, sakit dia, susah dia, payah dia, derita dia, kan? Itu maknanya Allah turunkan semua tu bersama dengan kasih sayang dia. Sebab dia beriman, dia beriman, dia tahu bahawa Allah uji dia. Allah uji bukan untuk Allah pisahkan kita dengan dia. Allah uji kita sebab Allah nak angkat makam kita. Allah uji kita sebab Allah nak tolong kita untuk kita dapat kemudahan kat sana. Maka orang yang beriman, kesakitan, kepayahan yang berada kat sini memang susah putus pendapatan. Memang susah. Alah, kau cakap senang le. Kita bercakap ni sebab Nabi lalui lebih dahsyat daripada apa yang kita lalui. Subhanallah. And orang beriman, Allah uji memang dahsyat. Orang beriman, satu-satu kaum, kalau Allah sayang, maka Allah akan uji. Ingat baik-baik tu. Maka bila Allah uji kita, kita terima, kita sanggup hadapi segala-galanya. Sebab kita nak pilih yang ini berbanding kat sana. Bila kat sini, bila kita pilih, kita yakin bahawa ujian ini, ujian ini kerana Allah, kita tempuh, maka ujian itu datang bersama dikasih sayang Allah. Tapi kat sana nanti, kesakitan, kepayahan bersama dengan kemurkaan Allah. So, pilihan ada di tangan kita. Subhanallah. So, tuan-tuan perempuan, pilihlah jalan yang terbaik. Pilihlah jalan yang diredai oleh Allah. Pilihlah jalan yang membuka ruang kepada kita mendapat rahmat, mendapat redah, mendapat kasih sayang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.